Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وسر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل وأزل وزل وأظلم وأظلم وأجهل وجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إخوة الدين حفظكم الله صدركم متر مسلم. InsyaAllah selalu dibimbing, dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu lisan berucap hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Muslim, hafizahumullah. Seringkali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kalimat itu ringkas, Mitra Muslim. Tapi memiliki makna yang begitu dahsyat, memiliki efek yang amazing, yang luar biasa. Dan perlu diketahui, ternyata yang mengucapkan Bismillah pertama kali itu ya Nabi Nuh alaihi salam. Ini menurut beberapa pakar tafsir. Memang ada yang menyatakan Nabi Adam, tetapi di Al-Quran tidak disebut. Yang disebut pertama kali menggunakan basmalah adalah Nabi Nuh. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu itu kan. Nabi Nuh kita tahu itu bapak manusia kedua. Jadi perlu mitra muslim ketahui sebelum saya masuk ke ayat yang akan kita coba gali spirit motivasinya, yaitu surat Hud ayat 41. وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang kurang lebih berkatalah Nabi Nuh, irkabu, naiklah kalian semua ke kapal itu, fiha, bismillah, dengan mengucapkan bismillah, majreha, wamursaha, dengan nama Allah, majreha, kapal, waktu berjalan, wamursaha, dan dengan nama Allah pula kapal atau kendaraan itu berlabuh berhenti. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, laghafur rahim, sungguh maha pengampun lagi maha pengasih. Saudaraku ikhwata dina fidhumullah, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi Nuh alaihi salam itu adalah bapak kedua dari seluruh manusia. Jadi kita yang sekarang, manusia yang sekarang, itu tidak langsung menjadi keturunan Nabi Adam. Kalau mitra muslim membaca firman Allah dalam surat Al-Isra yang di awal-awal, zurriyata man hamalna ma'anu, ada kalimat seperti itu di dalam surat Al-Isra awal-awal, kalau enggak salah ayat ketiga atau ayat keempat, itu disebutkan zurriyata man hamalna ma'anu, bahwa kita ini termasuk zurriyah, keturunan man hamalna ma'anu, orang yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang berada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam? Yang berada di kapalnya Nabi Nuh ini kalau menurut kitab guru kami Dr. Wahba Zuhaili di kitab Sirah Munir, yang naik kapal Nabi Nuh itu ada 80 wahum samanun insan minhum salah satu mimbani. Itu ada 80 orang yang ada di kapal Nabi Nuh, dan di antara 80 orang itu ada 3 putra-putranya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, sama Yafis, dan masing-masing dengan istrinya, berarti ada 6.
Nabi Nuh sendirian, tidak bersama istrinya. Istrinya kan durhaka itu kan. Sehingga bertujuh itu. Ada yang menyatakan yang naik kapalnya Nabi Nuh itu 79. 72 itu umatnya berpasang-pasangan. Yang 7 orang itu adalah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Dan konon, konon itu kalau dalam bahasa kitab Mas Nasir disebut kilah biasanya. Kilah wa kilah. Konon, semuanya itu wafat. Semuanya itu meninggal. Yang tidak meninggal itu, ya 7 orang itu. 7 orang itu ya Nuh alaihissalam. Kemudian 7 orang, 6 putra dan mantunya. Ya, putranya yang 3 ada Ham bin Nuh, Syam bin Nuh, Yafiz bin Nuh, itu bersama istrinya hidup. Dan selama itu dari ketiga putra Nabi Nuh ini bergeraklah, beranak pinaklah manusia di seluruh dunia. Ham konon itu daerah Afrika, Asia itu Ham. Syam itu daerah Arab, maka disebut Semit. Semit itu orang-orang Arab. Terus kemudian Yafis itu ya Eropa. Yafis itu termasuk Turk atau Mongolia, itu Yafis termasuk ya. China itu termasuk Yafis di dalamnya. Jadi yang kulit-kulit warna kulit merah, putih merah itu Yafis. Yang dulu konon riwayat menyebutkan Ya'juj Ma'juj dari keturunan Yafis ini kan. Nah, saudaraku, ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allahu Rabbul Alamin, di ayat 40-nya itu kan disebutkan hatta idza jaa amruna far tanur kulna hamil fiha min kullin zawjayn isnaini. Maka kami, kata Allah, memerintahkan kepada Nabi Nuh, bawalah ke dalam kapal itu min kullin zawjayn isnaini. Jadi setiap binatang berpasang-pasangan. Wa ahlaka, dan nanti akan hancur, Allah akan menghancurkan illa man sabaqa alaihi alqaul. Illa man sabaqa alaihi alqaul, dan yang enggak boleh naik orang yang sudah durhaka, ditetapkan durhaka. Wa man amana, dan naikkan pula manusia, kalau tadi hewan manusia berpasang-pasangan yang telah beriman. Wa ma amana mahu illa qalil, dan memang yang beriman kepada Nabi Nuh ini sedikit itu ya. Sedikit, dan memang ini doanya Nabi Nuh, pemirsa, pemirsa, pendengar, mitra muslim. Memang Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun, itu cuma dapat umat 80, bayangin. 950 tahun beliau berdakwah dapat umat 950 orang. Jadi kalau sekarang ada da'i-da'i viral gitu kan ya, ada Gus viral yang umatnya sampai puluhan ribu gitu kan ya. Ada ustadz viral, ada kiai viral, ada kiai yang masya Allah luar biasa. Ya bersyukurlah itu. Berarti umat manusia, umat Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Nabi Nuh itu masya Allah 950 tahun berdakwah, cuma dapat 80 orang. Dan dari keluarganya pun ada yang tidak beriman. Ini sungguh sangat luar biasa. Nah, ketika semuanya naik ke kapal itulah saudaraku, ikhwatuddin nafidhahumullah, Allah kan ngasih tanda ya, yaitu idza jaa amruna faratannur, ketika dari periuk-periuk di dapur-dapur itu nanti muncul sumber air, maka saat itulah air bah itu akan muncul secara deras. Siap-siaplah naik ke kapal itu, dan yang naik kapal itu adalah 80 orang. Dan ketika Nabi, ketika orang-orang itu sudah bergerak ya, manusia binatang sudah bergerak naik ke kapal, Nabi Nuh berkata kepada para penumpangnya itu, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Ayo naiklah kalian ke kapal, jangan lupa ucapkan, begitu bahasa kita kurang lebih. Jangan lupa ucapkan bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah majreha, kita berlayar, kita bergerak. Wa mursaha, dan waktunya nanti juga dengan nama Allah akan bisa berlabuh gitu kan ya. Inna rabbi laghafur rahim, sesungguhnya Tuhanku laghafur rahim. Bacalah seperti itu. Sehingga saudaraku, para ulama mengambil kesimpulan, di zaman Nabi Nuh ini basmalah pertama kali, ungkapan bismillah kayak begitu pertama kali itu diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian diucapkan terus-menerus dari generasi ke generasi oleh para nabi.
Nabi Ibrahim juga demikian, tapi tidak diungkap ucapan itu di dalam Al-Quran. Terus kemudian di zaman Nabi Nuh dari kalangan Bani Israel, maaf, di zaman Nabi Sulaiman dari kalangan Bani Israel, kemudian ada yang mengucapkan kalimat itu, yaitu dan itu diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 30 kan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dikirim kepada ratu yang ada di Saba, ya katanya Ratu Balkis namanya, itu mengucapkan juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saudaraku, ikhwatuddin fillah, bukan Nabi Sulaiman yang mengucapkan kata-kata bismillah yang pertama, tetapi Nabi Nuh alaihissalam. Dan apa spirit motivasinya dari ucapan itu? Ada sesuatu yang luar biasa yang bisa merubah segalanya dengan ucapan bismillah itu. Ya, nanti habis ini akan kita coba bahas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasan awalnya. Dan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa terjadi dengan bismillah ini sebagai membukanya itu Ustaz ya. Baik, dan terima kasih juga Mitra Muslim yang sudah menyapa. Ini Ustaz ada beberapa yang bergabung ya di WhatsApp. Misalnya ada Bu Larasati, alhamdulillah bisa mengikuti kajian pagi ini dari Bandung Barat, Jawa Barat katanya. Semoga Ustaz Jun dan Mas Nasir selalu sehat walafiat. Terima kasih Bu. Kemudian Bu Mariam, ini tidak menyebutkan namanya ya, selalu mengikuti kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Wah, namanya masih lama ya, jadi pendengar setia ini. Bu Ainur juga di Gresik, Bu Suyati, kemudian yang di YouTube juga banyak, nanti saya sapa setelah jeda ya. Dan terima kasih Mitra Muslim sudah bersama. Assalamualaikum Indonesia. Tema kita pagi hari ini, Nabi Nuh orang pertama yang mengucapkan basmalah. Dan silahkan bisa Anda cek, buka tadi yang kita kaji, Surah Hud ayat ke-41. Assalamualaikum Indonesia. Salihahnya Bunda sudah pulang dari mengaji? Kok lemes? Nisa sakit? Enggak, Nisa belum bisa ngapalin abasa Bunda. Teman-teman Nisa udah bisa. Ayah Bunda berkisah 365 hari bersama Rasulullah. Aku akan bergabung dengan kalian. Kalian adalah kaumku dan aku adalah bagian dari kalian. Aku akan memerangi siapa saja yang kalian perangi. Abu Jahal menatap mata pedangnya dan berkata, "Wahai pedang, aku sudah menyimpanmu khusus untuk saat ini." Wajahnya sangat berseri-seri. Dia amat gembira atas persaudaraannya dengan Rasulullah. Setiap hari pukul 6:30 pagi dan 8:30 malam di Suara Muslim DBS Religious Radio Network. Penyakit asam urat adalah kondisi rasa nyeri, pembengkakan, dan rasa panas di area persendian. Kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak zat purin di dalam tubuh dan kesulitan untuk membuangnya. Hindari terlalu sering konsumsi makanan yang mengandung zat purin tinggi seperti jeroan, seafood, daging merah, dan minuman beralkohol. Perbanyak konsumsi makanan yang dapat menurunkan asam urat seperti buah pisang, salmon, jeruk nipis, cuka apel, dan jahe. Madu M45 dengan komposisi madu murni, lemon, jahe merah, cuka apel, dan bawang putih tunggal akan membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh yang berlebih. Dapatkan madu M45, hubungi 0811-3330-938 atau datang ke toko Suara Muslim, Jalan Dinoyo 57, Surabaya. Wah, bagus banget bajumu, sis. Oh ya? Ini koleksi baru Dennis Collection. Gimana? Paduan warna yang serasi, cuttingnya rapi. Bener-bener busana muslim yang anggun. Kamu pengen ya? Antar aku sekarang dong, sis. Ayo, ayo. Busana yang indah, penuh pesona. Koleksi lengkap dan penuh gaya. Ya, wujud
Wujudkan impianmu untuk memiliki busana muslim yang elegan, penuh warna dan eksotik, hanya di Danish Collection, pusat mode busana muslim. Pusat busana muslim pilihan, anggun, elegan dan trendy. Danish Collection. Untuk segala busana muslim terbaru, percayakan pada Danish Collection. Kunjungi rumah Danish di kota Anda. Assalamualaikum Indonesia. Ya, Pak Teguh atau Bu Teguh Mintari, terima kasih sudah menyapa di YouTube ya. Kemudian Ibu Sri, Bu Ida, Bu Mariam, Ibu Fatmawati, kemudian Bu Yuni. Ini ada, oh ini Ustaz Khozin ya, Pas TV, kemudian Bu Eko dan juga yang lainnya. Mitra Muslim, tema kita pagi hari ini, Nabi Nuh adalah orang pertama yang mengucapkan basmalah. Motivasi Quran Surah Hud ayat yang ke-41. Tadi dijelaskan Ustaz ya sebagai awalan. Nah, kemudian kenapa basmalah ini istimewa dan bagaimana rahasia keistimewaannya? Ini sudah ada yang mau gabung ya. Kita sapa dulu enggak apa Ustaz ya. Nanti kita jawab setelah penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadikun. Begini Ustaz, ini saya ngumpulkan data ya. Kalau dalam binuk itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus Nabi Sulaiman. Kenapa kalau waktu Nabi Muhammad itu pembukaannya Iqra, kok Iqra dulu baru Bismillah? Nah, terus setelah itu Bismillahi tawakal tu, itu kan ada itu kan begitu. Itu bagaimana penjelasannya kok mendahului Iqra dulu baru Bismillah. Untuk pertanyaan kedua, kenapa Nabi Nuh itu dalam berdakwah kok dapatnya sedikit? Ya itu kan pasti ada penyebab. Penyebabnya itu apa? Dapatnya itu kenapa sedikit, sedikit ya? Itu itu pengikutnya. Baik, itu penyebabnya itu apa? Kan pasti kan ada ada kelemahan, ada kelebihan kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun. Kita lanjutkan dulu temanya Ustaz ya. Nanti setelah itu baru kita terima telepon. Ini menarik ini pertanyaannya. Nanti diingatkan lagi, saya enggak catat soalnya. Heeh, betul. Jadi saudara Bu Ekhwatati, oh ada lagi nih telepon. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, silakan. Ya, dari Widodo Taman Dayu. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustadz Narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya tentang yang di kapal itu ya. Kan itu anu ya, berkaleng-kaleng gitu kan, laki perempuan kan gitu ya. Kalau jenisnya hewan itu apa, hewan yang di seluruh dunia ini masuk ke kapal itu pada waktu itu. Kan ada hewan yang jahat, juga ada hewan yang jinak kan gitu kan. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya yang liar ya, bukan yang di hidup bersama manusia. Bukan yang jahat dan yang baik. Hewan masa hewan ada yang jahat dan yang baik. Mungkin yang liar kemudian yang terbiasa dengan manusia. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Oke, Mitra Muslim nanti bisa gabung setelah penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi yang menarik ya. Jadi luar biasa. Jadi setelah saya baca kitab Mas Nasir, baca ayatnya, tafsirnya itu. Jadi irkabu fiha bismillahi majraha wa mursa. Naiklah kalian ke kapal itu dengan mengucapkan nama Allah majraha. Saat kapal itu berjalan, mursaha, dan saat kapal itu berlabuh itu kan ya. Ini Dr. Wahba Azwaili itu memberi sebuah motivasi spiritu dengan al-ayatu, kata beliau, dalilun ala dzikril basmalah inda ibtida'i kulli fi'lin.
Ayat-ayat ini menjadi dalil bahwa setiap kita beraktivitas itu kita harus mulai dengan apa? Basmalah. Dan itu dimulai dari siapa? Dari Nabi Nuh gitu loh. Baru kemudian di zaman Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad berkata dalam sebuah hadis yang sangat populer kan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Kan begitu kata Rasulullah. Semua amalan yang tidak apa namanya, yang tidak dimulai dengan basmalah bismillah, maka fa huwa abtar ay qati' ay naqis, maka itu akan kurang barokahnya, kurang amazingnya, bahkan mungkin terputus tuh barokahnya, terputus tuh amazingnya. Ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wah, bisa jadi sebuah amalan itu mitra muslim itu bisa hancur sebelum nyampe kepada Allah. Sudah lenyap haba'an mansura seperti debu yang bertebaran. Ibarat debu yang bertebaran yang tidak ada bekas sama sekali, saudara, hilang gitu kan ya. Sebelum amalan itu nyampe kepada Allah sudah hilang gitu kan ya. Kenapa demikian? Karena tidak diawali dengan basmalah. Artinya spirit motivasi pertama yang bisa kita ambil dari sini mitra muslim, bahwa dengan basmalah melanggengkan nilai amalan kita. Nih kata kuncinya di situ, Mas Asyik. Basmalah itu kalau kita ucapkan setiap kita melakukan aktivitas, itu membuat abadi nilai aktivitas itu. Bukan aktivitasnya yang abadi, ya kan. Misalnya kalau kita mau masak, ya ibu-ibu, mak-mak mau masak, ketika nuangkan minyak, bismillah. Itu misal begitu kan, mau lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan berarti masakannya langgeng gitu kan ya, sampai bertahun-tahun. Bukan, maksudnya nilai memasaknya itu di hadapan Allah itu abadi. Tercatat terus itu sebagai sebuah nilai ibadah, gitu. Sebagai sebuah keberkahan yang luar biasa kalau kita mengucapkan. Makanya ini menyambung pertanyaan Pak siapa itu, Pak Sodikun. Kenapa di Al-Qur'an itu Nabi Muhammad disebut Iqra baru bismi rabbik, sedangkan di sini apa? Bismillah gitu kan. Ya, Pak Sodikun baca lagi ayatnya ya. Jadi dalam bahasa tata gramatikal atau dalam bahasa dalam kajian nahwu, huruf ba itu mesti ta'alluq. Jadi mesti ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, dengan kata kerja. Huruf ba ini, ya huruf depan ini, dia tidak bisa berdiri sendiri, Pak Sodikun. Mesti itu ada kalimat sebelumnya. Mesti itu ada kalimat sebelumnya. Misalnya ikra bi, nah, ya kan? Ikra bismi, ya. Bacalah bi dengan nama Tuhanmu. Nah kalau ini ihmil fiha kan ya, irkabu fiha. Bismillah. Nah, ada kalimat sebelumnya kan? Irkabu fiha bismillah. Nih. Semuanya begitu. Irkabu fiha bismillah. Nih. Naiklah kamu ke kapal itu dengan nama Allah. Artinya apa? Bismillah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita misalnya tiba-tiba ngomong bismillah, pasti diawali dengan sebuah pekerjaan kan? Activity kan, Pak Sodikun. Jadi misalnya kita masak, itu maksudnya apa? Atbahu bismillah. Kalau kita minum, ashrobu bismillah. Itu pasti begitu. Cuman kata kerja sebelumnya terkadang diungkap, dilafatkan, terkadang tidak. Misalnya kalau kita mau minum itu kan, mau minum bismillah. Kan enggak pernah kita ngomong, aku mau minum bismillah. Kan enggak ya? Ya langsung minum aja. Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa ada ikra bismi rabbik? Ya karena memang begitu gramatikalnya. Karena bismillah atau bismi rabbik itu mitra muslim tidak bisa berdiri sendiri. Mesti diawali sebelumnya dengan apa? Kata kerja itu kan ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang mengirim surat ke Ratu Bilqis? Ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tidak ada tidak ada kata kerja kan dengan innahu min Sulaimana. Ini surat dari Nabi Sulaiman ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat ini sebenarnya ada kata kerjanya, cuman ditakdir ya kan, di mahdhuf. Itu wa innahu aftahu. Aku mulai surat ini bismillahirrahmanirrahim
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Hmm. Artinya apa? Enam basmalah ini spirit pertama, ya, motivasi pertama, melanggengkan pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu saudaraku, nilainya, maksud saya, nilainya di sisi Allah. Karena itu, ayo setiap kita melakukan apa saja, itu ucapkan bismillah. Dan itu efeknya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW, ada orang makan ya. Sahabat itu makan, gak pakai basmalah di awal. Makan. Terus tiba-tiba, sudah mau habis makanannya, orang ini sadar, sahabat ini sadar, ya aku gurung basmalah gitu ya, mungkin saking laparnya kan begitu kan. Akhirnya beliau ngomong, sahabat ini radhiyallahu anhu ini bicara begini, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu gitu kan. Bismillah dari mulai awal sampai akhir deh gitu kan. Nabi tersenyum tertawa sambil berkata, tadi ketika isi orang ini makan enggak pakai basmalah, ikut makanannya itu juga dimakan oleh setan sampai setannya kunyang. Tapi setelah dia ngomong di akhir dengan kata-kata bismillah fi awalihi wa akhirihi, itu setan pada muntah semuanya dan semua makanan itu dimuntahkan. Karena ketika itu nilai makanan itu sudah berbarokah. Nilai makan sudah nilai-nilai yang sangat tinggi dan itu tidak pantas berada di perutnya setan. Sehingga makanan itu akan dimuntahkan. Intinya yang pertama yang bisa saya sampaikan, mitra muslim hafizahumullah, orang kalau bekerja, beraktivitas apa saja, dimulai dengan apa? Bismillah. Maka akan melanggengkan amalan yang dilakukan itu di sisi Allah Rabbul Alamin nilainya. Apalagi yang bisa kita coba bahas, dahsyatnya bismillah ini, perubahan yang sangat luar biasa itu dengan bismillah. Oke. Okay. Bukankah ketika masih ada waktu? Masih lanjut apa? Ada telepon, masa kita sapa dulu ya. Sekarang habis itu jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Halim, silakan. Yeah. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu saya mohon maaf, ini temanya mungkin ulumul Quran. Yang kedua nanti ya ada masuk tema. Yang pertama gini Ustaz, sejarahnya atau asal usulnya majaroha dibaca majereha itu gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bismillah itu seperti yang saya sampaikan sangat besar menggugah hati gitu kan ya. Itu saya praktekkan Ustaz. Kan saya disuruh mimpin tahlil gitu tiba gitu kan. Tapi kalau suruh mimpin gitu saya tuh deg-degan. Mungkin dengan bismillah selawat deg-degan ini hilang. Tapi gak mandi Ustaz, gak manjur Ustaz. Tetap hati itu rasanya, akhirnya saya itu trauma, gak mau mimpin lagi kan. Tapi tetap disuruh sama itu, sama Ustaz, sama Tamir Masjid gitu. Mohon caranya gimana menghilangkan deg-degan supaya hati ini mentalnya kuat gitu Ustaz. Baik, Tamir ditunggu ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tanda kutip gak manjur baca bismillah ya, tetap deg-degan. Oke, nanti kita jawab setelah jeda. Termasuk juga tadi Pak Widodo yang juga menanyakan tentang apakah semua hewan yang di bumi ini masuk dalam kapalnya Nabi Nuh ya. Dan mitra muslim, tema kita pagi hari ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, orang pertama yang mengucapkan basmalah. Motivasi Quran Surah Hud ayat yang ke-41. Assalamualaikum Indonesia. Ayo belanja berkah di toko Suara Muslim. Anda bisa mendapatkan buku-buku karya narasumber, mushaf Al-Quran, komik anak muslim, produk mitra kerja Suara Muslim, seperti obat herbal, kurma premium, madu murni, audio Al-Quran digital, konten program Suara Muslim, merchandise Suara Muslim, dan lain-lain. Anda juga bisa memesan dan melakukan pembayaran saat barang diterima alias COD, juga melayani pengiriman melalui ekspedisi. Untuk melihat katalog produk dan harga, buka WA Bisnis Suara Muslim 0811-3330-938. Sekali lagi, 0811-3330-938.
Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mitra Muslim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Anda ingin mendapat jodoh yang terbaik bagi yang belum tentunya, keluarga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, putra-putri yang mencerahkan pandangan mata kita, serta menjalin hubungan baik dengan sesama? Nah, untuk itu, marilah kita perdalam tentang hakikat rumah tangga dan berkeluarga. Maka ikutilah program Resonansi Hazanah Rumah Tangga bersama saya, Khazin Mustafid, setiap Sabtu pukul 4 sampai 5 sore di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mitra muslim dimanapun berada, marilah kita budayakan hidup sehat dengan minum teh setiap hari. Teh banyak mengandung epigallocatechin galat sebagai antioksidan yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan kita untuk menangani penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, kanker, dan sebagainya. Saya Joko Agus Purwanto, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Erlangga dan Ketua Komisi Sertifikasi Jamu Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih mitra muslim yang menyapa di pagi hari ini dalam Assalamualaikum Indonesia, Bu Afia Salama, Bu Sumaryatun ya, kemudian Bu Mariati Eko, Bu Musawama yang juga menyapa melalui YouTube, WhatsApp ya, serta tadi YouTube. Tema kita mitra muslim, Nabi Nuh adalah orang pertama yang mengucapkan basmalah. Motivasi Quran Surah Hud ayat ke-41, silakan bisa Anda baca ya, dan juga nanti bisa ditanyakan untuk ke telepon 0315624555 dan juga WhatsApp 0855-3938. Telepon berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dari Pak Nur di Tulangan. Pak Nur di Tulangan, silakan. Saya mohon nanya, apa itu pada waktu Nabi Nuh alaihissalam negaranya ditenggelamkan, itu hanya negaranya Nabi Nuh apa seluruh dunia yang ditenggelamkan itu? Dan aja, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur di Tulangan, terima kasih sudah bergabung. Ustaz mau nyampaikan tentang perubahan dulu atau mau menjawab ini? Ya, kita sekalian jawab karena ada perubahan itu nanti masuk di pertanyaan Ustaz Abdul Halim tadi itu. Oh, Abdul Halim. Tio, tadi Pak Pak Sodikun menanyakan tentang kenapa Nabi Nuh ini ratusan tahun berdakwah tapi dapatnya dikit umatnya gitu ya. Ya, ini pertanyaan yang saya sempat tertawa tersenyum, jadi saya mikir apa karena di zaman Nabi Nuh enggak ada medsos gitu, ya. Jadi enggak viral ya. Jadi enggak viral-viral gitu ya. Wallahu'alam, jadi masing-masing Nabi itu memiliki ujian yang luar biasa. Ujian yang termasuk Nabi Nuh, kan? Bukankah Nabi Nuh termasuk Nabi-Nabi Ulul Azmi yang sangat kuat semangatnya, sabarnya, ketegarannya dalam menghadapi situasi terburuk sekalipun dalam hidupnya terkait dengan umatnya. Ada telepon dulu. Telepon. Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak? Dari Magetan. Pak Suwarno ya, Magetan. Ya, okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwarno. Iya, begini Ustaz. Kalau kita mengawali hidup ini dengan Yahyu Yaqoyum Birohmatika Astagi, kemudian kalau kita sudah mengucapkan itu, apakah nanti kalau kita tulip lupa membaca basmalah itu bagaimana? Ini tapi ya Alhamdulillah, insya Allah dan
basmalah itu selalu saya ucapkan. Mohon penjelasan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno di Magetan, terima kasih. Ditunggu ya, nanti akan ada sampai nanti ke sana jawaban Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi ya itulah bahwa memang dakwah itu ujian. Kita nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi Nuh ya kan. Di zaman Rasulullah saja, di zaman umatnya Nabi, para Ustaz kan macam-macam ya, Mas Nasir ya. Ada yang bolak-balik pakai YouTube ya, yang nonton cuma itu-itu aja itu kan ya. Ada yang baru saja muncul, sudah yang Masya Allah pengikutnya, followernya udah jutaan orang dengannya. Ya itu semua bagian daripada takdir ya, qadar daripada Allah Rabbul Alamin. Saya sampai bilang ini ada Gus yang viral, bisa jadi dia adalah wali Allah, bisa jadi dia kekasih Allah yang kemudian Allah beri ujian dengan jumlah jamaah yang luar biasa. Tapi bukan berarti ada sebuah keburukan, ada sesuatu yang tidak baik kalau ada ustadz, ada da'i, kiai yang jamaahnya tidak banyak begitu kan ya. Ada ulama-ulama yang dalam bahasa para ulama-ulama sufi itu disebut ulama mastur ya. Ulama mastur itu ulama yang tersembunyi, gitu. Ulama yang dia nggak ingin menampakkan, tapi pengaruhnya itu sangat luar biasa, doa-doanya sangat luar biasa. Jadi semua itu bisa jadi qadarullah dan itu bisa menjadi ujian, ikhtibar bagi para nabi itu. Bagaimana dengan umatnya yang apakah banyak atau sedikit, itu semua bagian daripada ujian. Soal mengapa, apakah karena ada kekurangan? Ya kalau para nabi nggak ada lah kekurangan, ya kan? Nabi kan nggak boleh ada kekurangan ya. Yang kekurangan bisa jadi adalah umatnya. Ya. Effortnya sudah sangat luar biasa. Nabi Nuh itu sudah sangat luar biasa. Bayangin 950 tahun kan Nabi Nuh nggak diam saja itu kan. Nabi Nuh itu dalam sebuah riwayat sampai itu orang-orang itu dari kan 950 tahun itu berapa keturunan itu? Generasi ke generasi itu ya. Generasi ke generasi. Jadi sampai saya baca riwayat itu, misal satu keluarga itu Mas, satu keluarga itu selalu wejangannya itu jangan ikut Nuh, jangan ikut Nuh. Itu dari bapak ke anak, anaknya nanti ke cucunya, cucunya terus begitu itu. Sehingga kebencian kepada Nabi Nuh itu dalam satu keluarga bisa terus menurun dari generasi ke generasi. Itu sungguh ujian yang luar biasa bagi Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh itu saking mangkelnya ya. Saking mangkel loh bahasa saya ya. Itu doa terkenal Nabi Nuh itu apa doa terkenalnya? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Sampai segitunya Nabi Nuh itu dengan Tuhan. Ya sudahlah, jangan kau biarkan tersisa orang-orang kafir itu ada di muka bumi itu. Jangan satu pun ada yang tersisa. Sampai digituin. Sehingga ini ada pertanyaan yang terkait dengan apakah Nabi Nuh itu air bahnya itu menghancurkan seluruh alam? Iya. Seluruh alam, makanya manusia sudah nggak ada lagi. Jadi Nabi Nuh itu kan selisihnya dengan Nabi Adam kurang lebih itu hampir satu milenial, Mas Nasir. Selisihnya dengan Nabi Adam hampir 1000 tahun itu selisihnya dengan Nabi Adam. Dan Nabi Nuh itu urut-urutannya itu ya tidak terlalu jauh dengan Nabi Adam alaihissalam. Artinya di zaman Nabi Nuh itu juga tidak terlalu banyak manusia gitu kan. Tidak terlalu banyak manusia. Jadi kalau toh kemudian Nabi Nuh dapat 80, itu kita mikirnya dari berapa? Dari berapa? Iya kan, dapat 80 orang ya, bukan 80 pasang, kan 40 pasang. Berarti kan 40 keluarga. 40 menjadi kali 2 80 dengannya. Itu kita itu jangan mikir begini, jangan mikir dari berapa ratus orang, dari berapa ribu orang, dari berapa juta orang. Okay. Ya, jadi bisa jadi manusia saat itu hanya nggak sampai 1 juta itu kan, yang bertebaran di berbagai wilayah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu dihabiskan sama Allah Rabbul Alamin, sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan buktinya di surat Al-Isra ayat berapa tadi, ayat 3 atau 4, zurriyatam man hamalna ma'anu. Bahwa kita ini keturunan orang yang naik di kapalnya Nabi Nuh, yaitu keturunan dari Ham, Yafis, sama Syam bin Nuh itu kan ya. Jadi bisa jadi semuanya negeri itu terkena. Atau kalau tahu nggak ada
ada negeri yang tidak terkena, itu negeri yang belum ada manusianya. Negeri yang belum ada manusianya. Itu yang karena semua manusia sudah enggak ada itu kan betul, zaman betul, itu. Betul, ya. Jadi semuanya kembali kepada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Seperti itu, baik. Saudaraku. Okay. Ada lagi yang perlu saya jawab? Ya, ada berapa lagi? Karena kalau kita lihat juga hanya waktu 1000 tahun sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi ini saat ya. Itu pun manusia pun kalau mereka bertebaran di muka bumi enggak nyampe seluruh dunia juga nyampe gitu saat ya. Enggak nyampe. Ya sekitar ini, sekitar Jazirah Arab, sekitar Palestina, Syam, itu aja, sekitar situ aja. Baik. Sekitar. Ini berarti menjawab pertanyaan Pak Sodikun, Pak Nur di Tulangan, kemudian Pak Widodo menanyakan tentang apakah semua hewan masuk juga tadi ya. Kemudian Pak Halim menanyakan tentang bismillah yang menggugah hati sama bacaan majreha tadi ya, dibaca imalah ini. Ya, baik. Pertama saya jawab yang terakhir dulu biar gampang, biar gak lupa ya. Jadi imalah itu dari kata amalah, amalah dari kata malah ya milu mailan. Itu miring. Miring. Malah ya milu itu kan miring, condong ya. Mail atau muyul, condong gitu kan. Condong. Gitu kan. Jadi ada ulama yang bilang begini, kenapa dibaca imalah itu ada dua kemungkinan, Pak Abdul Halim yang tanya ini ya. Iya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama secara istilah gitu kan ya, secara terminologi gitu kan. Kemungkinan kedua ya karena secara periwayatan. Periwayatan itu menyangkut qiraah. Karena memang ada qiraah ya dari qiraah sab'ah itu yang membaca imalah. Ada beberapa ayat yang dibaca imalah, yaitu yang agak miring, fathah agak miring ke kasroh menjadi jre, menjadi e, kan begitu menjadi e, majreha itu yang pertama. Itu ada yang kalau itu menyangkut qiraat, ada karena menyangkut ini menyangkut makna itu kan. Kenapa dibaca majreha? Itu kalau bahasa Arabnya dibacanya majroha toh. Gak ada bahasa Arabnya majreha itu gak ada. Yang ada majro. Yajri jaro yajri majro, ya kan? Dia hadis bacanya majrodam. Jadi as-setan, kata Rasulullah as-setan. Nabi sendiri baca as-setanu yajri majrodam, bukan majredam. Setan itu bergerak mengalir di tempat majro. Majro itu tempat mengalirnya majrodam. Dam itu darah. Majro, bukan majre. Nah ada ulama bilang begini nih, ya karena itu di laut. Laut itu kan kadang ke kiri, ke kanan, maka bacanya majreha gitu kan. Tapi kalau di darat tidak dibaca majreha tapi majroha. Jadi kalau kita naik mobil itu kan kadang ke kiri, kadang kanan itu kan kadang goyang-goyang juga gitu kan. Majreha juga gitu kita baca aja seperti itu kurang lebih. Okay. Ada juga karena aspek qiraat. Itu saudaraku ikhwatuddin fillah. Dan kembali ke pertanyaan tadi, ada perubahan yang luar biasa dengan bismillah itu kan. Betul itu. Itu sungguh sangat luar biasa. Sejarah sudah membuktikan. Yang pertama, sejarah Nabi Nuh. Bayangin itu banjir itu, saya nggak bisa membayangkan secara detail itu, tapi saya bisa merasakan wong banjir kita saja yang banjir cuman sedada saja mas, coba apa nggak panik kita. Lah ini loh banjirnya itu dari sampai farrotan nur itu sampai di dapur-dapur yang sebenarnya itu api itu muncul air itu. Terus bergejolak dari bumi itu muncul air, dari langit itu nggak berhenti itu turun hujan. Bayangin tuh betapa luar biasanya banjir saat itu, sampai pulau-pulau semua tertutup, gunung-gunung pun yang tinggi semua tertutup. Kalau gunung yang tertinggi tertutup, ya bisa jadi habis pada waktu itu daratan di dunia ini. Dan tapi bisa selamat, panjainahu. Wa ashabus safinah dan panjainahu ashabus safinah, dan kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh. Orang-orang yang ada di kapal itu ya 7 orang itu sebenarnya, yang lain tuh sakit karena muntah bla bla macam-macam, tapi yang lain tuh bisa selamat dan dari situ kemudian bisa menurunkan turunan itu berkah apa bismillah. Luar biasa dahsyat perubahannya. Coba bisa baca juga Nabi Sulaiman. Ketika ingin menguasai dunia,
itu ngirim suratnya selalu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bisa mengadakan perubahan yang sungguh sangat luar biasa. Perubahan yang sungguh sangat mengarah kepada nilai yang positif begitu. Perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Bukankah Nabi Muhammad ketika di Taif ditawari oleh seorang Nasrani yang bernama Addas. Saya pernah cerita mungkin ya. Addas. Ditawarin apa? Anggur. Nabi ketika mengambil anggur itu mengucapkan bismillah. Maka saat itu hati dari Addas yang Nasrani saat itu bergetar tuh kan, karena kalimat bismillah dia tidak pernah mendengar di daerah itu kalimat bismillah, tapi bagi dia kalimat itu familiar karena orang-orang Nasrani sejak zaman Nabi Ibrahim itu selalu juga mengucapkan bismillah. Tapi kok tiba-tiba di tengah-tengah warga yang pagan, warga yang agamanya menyembah berhala, ada yang ngomong bismillah. Ini berarti bukan orang biasa. Iya, karena Nabi Muhammad memang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah ini dahsyat, bisa mengadakan perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu itu, kurang lebih. Oke. Ada segmen berikutnya bagaimana ini? Kita lanjutkan sampai selesai Ustaz. Kan 5 menit lagi selesai ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudaraku ikhwatul dinam fidhakumullah, ada lagi pertanyaan belum saya jawab? Ada. Tadi Pak Suwarno di Magetan biasanya bacanya bismillah ya hayya qayyum rahmatika astaghits. Ya kalau lupa apakah juga diulang dari bismillah ya hayya qayyum juga? Kemudian tadi yang berpasangan di kapal ya, hewan-hewan apakah semua? Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, saya bacakan juga Ustaz ya, dari Bu Nurul di Sidoarjo. Ustaz, bisakah doa Nabi Nuh itu dipraktekkan di zaman sekarang, khususnya di Indonesia katanya, karena sudah banyak sekali orang yang berbuat zolim. Maksudnya mendoakan seperti doa Nabi Nuh tadi ya, agar tidak disisakan lagi orang-orang yang zalim itu di muka bumi gitu. Apakah ini spesifik hanya boleh didoa oleh Nabi Nuh alaihi salam saja gitu yang berdoa seperti ini? Ya, enggak boleh. Pertama, Nabi Nuh kan dituntun wahyu. Ya. Nabi Nuh dituntun wahyu. Jadi kalau baca ayat 36-nya surat Hud, itu kan Nabi Nuh sudah dikasih tahu sama Allah, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kan begitu tuh di ayat 36-nya. Ibu yang terakhir langsung saya jawab ya. Dan Nabi Nuh sudah dikasih tahu, wa uhiya ila nuhin, dan dikasih info, diwahyukan kepada Nabi Nuh annahu bahwasanya la yu'mina min qaumika, kaumnya enggak bakalan beriman. Percuma, gitu bahasanya begitu. Illa man qad amana, kecuali yang memang sudah beriman. Wala tabta'is, ya sudah. Kau usah sedih kau ya Nuh, gitu kan. Bima kanu yaf'alun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu sudah diinfokan sama Allah. Maka ketika Allah ngasih info bahwa enggak bakalan mereka beriman, maka Nabi Nuh berdoa, "Rabbi la tadar alar ardi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara." Tuhanku, kalau begitu ya sudah, habisin semua. Ya gimana? Karena memang Allah sudah ngasih tahu. Nah, persoalannya bagi kita di era sekarang, oh ya enggak ada yang ngasih tahu. Siapa? Kita bukan nabi, ya kan ya. Kita bukan nabi. Ya memang ada di zaman Nabi Muhammad ada satu kaum yang memang sama Allah dikasih tahu dia tidak akan beriman. Masih ingat firman Allah yang surat Al-Baqarah itu kan ya? Apa itu alladzina kafaru la yu'min ya andar tahum am lam tum dirhum la yu'min andar tahum am lam tum dirhum la yu'min ya kau kasih peringatan aku tidak kau kasih peringatan tetap mereka enggak beriman. Itu informasi wahyu yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk satu kaum, bukan kemudian untuk kita gitu loh. Kita pakai ketika kita dakwah terus gak ngereken belas, kita dakwain, kita langsung sudah percuma, kita dakwain, kita kasih peringatan mereka tetap tidak akan beriman, gak bisa begitu. Yeah. Kita tetap harus effort, kita tetap harus punya semangat yang sangat luar biasa untuk tetap bekerja keras ya kan, untuk ngopainin umat, ya harus kita sabar, gak boleh mutung gitu kan. Itu beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan dikasih tahu, sehingga Nabi bisa berkata seperti itu. Siapa Nabi Nuh alaihi salam. Ada pertanyaan lagi yang tadi belum saya jawab, Mas. Hewan-hewan berpasangan sama
kelupaan baca bismillah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya, kalau sudah biasa zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits enggak apa-apa sebenarnya. Intinya semua amalan itu harus dibarengi dengan zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena ketika amalan itu tidak ada zikir dengan Allah, tidak melibatkan Allah, maka amalan itu haba'an mansura, kan begitu, faja'alnahu haba'an mansura, maka amalan itu seperti debu yang kemudian tidak ada efek sama sekali. Kalau kita ada efek, kepingin ada efek dari amalan kita, efeknya begitu dahsyat, maka sertakan setiap kita beramalan itu dengan nama Allah, bismillah itu kan ya. Ketika kita makan, bismillah. Ketika kita buka pintu, bismillah itu kan ya. Ketika kita siaran, bismillah itu kan ya. Ketika kita mau masak, bismillah. Ketika kita mau ke kantor, bismillah. Ketika mau men-starter kendaraan, bismillah. Maka insya Allah semua apa yang terjadi, semua apa yang kita kerjakan itu akan bisa abadi nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Ini dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menarik mitra muslim, di sini ditutup dengan kata-kata inna rabbi laghafurur rahim. Ini kata para ulama, kenapa setelah bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim itu kok ditutup dengan inna rabbi laghafurur rahim, dengan dua sifat Allah yaitu ghafur sama rahim, maha pengampun, maha pengasih. Kenapa? Karena perjalanan itu tidak akan pernah selamat, perjalanan itu tidak akan pernah sukses kalau tidak ada ampunan dan kasih sayang dari Allah Rabbul Alamin. Itulah kakek guru saya, Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Anwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau membahas tentang haji dalam kitab beliau Al-Hajj Fadailun wa Ahkamun, tentang haji berkaitan dengan keutamaan dan hukum-hukumnya. Di situ disebutkan bahwa dianjurkan sebelum melakukan perjalanan safar berangkat dengannya, apakah haji dan lain sebagainya, itu bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena terkadang mitra muslim, kenapa ya perjalanan kita tuh berat, ada saja masalah, ada saja kejadian yang menghalangi kita melakukan sebuah perjalanan, pada perjalanan itu diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, tidak melanggar syariat, tetapi kok ada saja masalah. Bisa jadi pundak kita digandoli, dibebani dosa-dosa, dan itu yang membuat langkah kita menjadi berat. Maka banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat sebelum kita melakukan aktivitas. Dan itu kalau kita baca bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim, secara otomatis dosa kita akan dihapus, sehingga langkah-langkah kita dalam perjalanan itu dijaga dan menjadi ringan, dan akan terpenuhi semua harapan dalam perjalanan. Demikian saudaraku sekelumit tentang masalah ini, basmalah yang dibaca pertama kali oleh Nabi Nuh. Insya Allah artikelnya menyusul ya, karena belum saya buatin artikel. Insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.